Halo, saya Tiara. Konsumen pergi tanpa check out setelah melempar barang ke keranjang belanja bukan hal baru. Bahkan tingkat pengabaian barang di keranjang belanja e-commerce ini tercatat cukup tinggi, mencapai 69,99% pada laporan statistik Paymart Institute tahun 2022. Berikut ini adalah alasan-alasan utama mengapa konsumen meninggalkan keranjang belanja dan tips agar konsumen Anda check out dan menyelesaikan pembeliannya. Alasan utama atau 48% dari hasil studi Paymart Institute tentang mengapa konsumen mengabaikan keranjang belanja adalah karena setelah dikalkulasi, biaya-biaya tambahan seperti ongkos kirim, biaya administrasi, dan lain-lain dinilai terlalu tinggi. Dengan kata lain, biaya-biaya ekstra ini menyebabkan value barang yang diinginkan menjadi tidak sepadan dengan biaya ekstra yang harus dikeluarkan. Alasan tertinggi kedua pada survei tersebut adalah keengganan konsumen untuk membuat akun pada situs e-commerce. Dapat dimaklumi, umumnya situs e-commerce mengharuskan konsumen membuat akun sebelum menyelesaikan pembelian untuk keakuratan data pembelian dan pengiriman. Sementara dari sudut pandang konsumen, bisa jadi membuat akun terasa sebagai waktu tambahan yang terbuang atau kepercayaan yang belum terbangun pada situs e-commerce baru tersebut. Alasan ketiga pengabaian keranjang belanja adalah waktu pengiriman. Di era serba instan ini, konsumen akan berusaha mencari online shop yang dapat menjanjikan pengiriman paling cepat dengan harga terjangkau. Berikut ini 5 cara untuk memotivasi konsumen menyelesaikan proses pembeliannya. Tawarkan promo terbatas yang menggiurkan secara berkala. Promo berkala dengan diskon menggiurkan untuk waktu singkat dapat mendorong penjualan dengan bantuan kampanye yang terencana dengan baik. Pastikan target pembeli Anda tahu mengenai diskon yang akan berlangsung selama 6 jam misalnya. Komunikasi pemasaran, chatbot, customer service atau WhatsApp admin Anda adalah ujung tombak penjualan Anda. Pastikan kontak awal konsumen dengan Anda menjadi awal hubungan yang baik. Seorang natural salesperson untuk live commerce. Saya telah bertemu dengan banyak orang yang tidak membutuhkan gelar di bidang bisnis atau marketing, namun memiliki kemampuan menjual yang alami. Umumnya mereka persuasif dan berkomunikasi sedemikian rupa yang menimbulkan sense of urgency, namun tetap terdengar santai dan menyenangkan. Deskripsi produk yang jelas dan lengkap. Konsumen melakukan riset. Semakin mahal harga barang yang diincar, semakin dalam riset yang dilakukan. Mengapa tidak memudahkan mereka dengan informasi yang lebih jelas dan lengkap? Hal ini akan membantu calon konsumen mengerti lebih baik dan membangun kepercayaan konsumen kepada Anda. Gratis atau diskon ongkos kirim. Jika konsumen melakukan sejumlah pembelian tertentu, mendapatkan diskon atau gratis ongkos kirim akan sangat menyenangkan. Ide lain, beberapa marketplaces telah mulai menawarkan paket-paket premium subscription di mana konsumen bisa mendapatkan gratis ongkos kirim atau promo terbatas. Mungkin bisa diterapkan di toko Anda atau e-commerce Anda. Untuk informasi dan diskusi lebih lanjut, Anda dapat menghubungi agensi e-commerce Anda. Semoga sukses dan sampai jumpa.